Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li saduri wa yasir li amri wa ahlul uqdata min lisani yabtahu qawli. InsyaAllah pada malam ini seperti biasa kita sambung balik mengenai kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita telah mempelajari sebelum pada ini, betapa susah dan sukarnya baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, dan dakwah Nabi sentiasa ditentang oleh orang-orang musyrik Mekah. Maka bukan sahaja kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga kepada para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, yang mana para sahabat ada di kalangan mereka yang diseksa, diazab dan sebagainya. Namun demikian, semakin diazab, semakin kuat imannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pelbagai-bagai tawaran agar Nabi meninggalkan dakwah. Namun demikian, sekali-kali Nabi tidak meninggalkan dakwah. Ia dipujuk melalui Abi Talib, bapa saudara Nabi. Mereka berjumpa dengan Abi Talib, memujuk Abi Talib agar anak saudaranya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dakwah. Nabi sekali-kali tidak meninggalkan dakwah. Lawdi'a syamsu fi yamini wal qamaru ala yasari ala an atraka hadzal amr ma taraktuhu hatta ahlaka dunahu aw azharahullah. Azharahullah aw ahlaka dunahu. Seandainya diberi kepadaku matahari di sebelah kanan dan bulan di sebelah kiri, untuk aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya. Sehinggalah aku dimenangkan oleh Allah ataupun aku mati kerananya, kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebabkan orang musyrik Mekah begitu marah kepada baginda Rasulullah. Kerana Rasulullah walaupun telah diberi tawaran yang hebat, kalau engkau Muhammad inginkan harta, nescaya orang-orang Mekah akan menyediakan harta yang banyak diberikan kepada Muhammad. Lalu Nabi menolaknya. Kalau inginkan wanita, maka dipilih wanita yang cantik diberi pada Nabi. Nabi menolaknya. Kalaulah inginkan kekuasaan, diberi kekuasaan, tetapi jangan menyebarkan dakwah. Maka Nabi menolaknya. Bahkan Nabi kata, sehingga Allah Ta'ala memenangkannya ataupun dimatikan di atas kalimah ini. Maka tidak cukup dengan itu, para sahabat diseksa, diazab dan sebagainya, sehingga kan Nabi menyuruh sahabat ini berhijrah ke Habsyah. Hijrah yang pertama lebih kurang di dalam 15 orang, 10 lelaki 5 perempuan berhijrah ke Habsyah. Dan di Habsyah sana alhamdulillah Raja Habsyah melindungi sahabat, melindungi sahabat. Tetapi sahabat yang 15 orang ini merasa terpencil, rasa rindu pada Mekah lagi, rasa teringat Rasulullah. Kita senang-senang Rasulullah macam mana, tak boleh jadi kena balik, biar sama susah dengan Nabi. Maka mereka balik. Bila mereka balik, didapati bahawa azab penyeksaan terhadap sahabat semakin kuat, semakin berterusan. Akhirnya Nabi menyuruh sekali lagi sahabat pergi berhijrah ke Habsyah. Kali ini seramai lebih kurang 83 orang Pergi berhijrah ke Habsyah. Dan ketika berhijrah ke Habsyah, maka berlakulah peristiwa dua pembesar orang musyrik Mekah masuk Islam, iaitu Sayyidina Hamzah ibn Abi Talib. Sayyidina Hamzah ibn Abi Talib pergi berburu. Ketika itu Nabi berada di Mekah, di hadapan Kaabah sembahyang. Tiba-tiba Abu Jahal datang memukul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah. Maka bila balik saja Sayyidina Hamzah, orang beritahu, "Wahai Hamzah, anak saudara kamu diperlakukan demikian demikian." Maka Sayyidina Hamzah jadi marah pada Abu Jahal kerana ini anak saudaranya, walaupun berbeza dari segi agama. Tapi tidak sanggup melihat Muhammad yang begitu baik dipukul sampai berdarah.
Lalu Sayyidina Hamzah pergi berjumpa dengan, pergi mencari Abu Jahal, berjumpa Abu Jahal, lalu dipukulnya Abu Jahal sambil memarahi Abu Jahal kenapa memukul anak saudaranya yang dia kasih. Abu Jahal heran, kenapa engkau bela sangat dia sedangkan kamu tidak beragama, tidak ikut dia. Kata Sayyidina Hamzah, aku sudah ikut dia, aku menjadi pengikut dia. Sebenarnya Sayyidina Hamzah belum lagi jadi pengikut, tetapi oleh kerana nak marah memukul anak saudaranya, dia telah mengaku menjadi pengikut Muhammad. Akhirnya malam tu dia rasa susah hati, besok dia berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengajak dia masuk Islam, maka Sayyidina Hamzah masuk Islam. Selama beberapa lama Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab pula masuk Islam. Bila mana dia dapati mendapat tahu bahawa adik perempuannya masuk Islam, maka dia marah. Dia pukul adik perempuannya, dia pukul adik iparnya. Akhirnya setelah dia pukul adik ipar, dia merah adiknya dan adik iparnya, dia rasa bersalah. Lalu dia membaca Al-Quran yang terbuka, yang mana ketika itu adiknya, iparnya dan sedang belajar Al-Quran dengan Khabbab Ibn Arad. Jadi dengan Al-Quran itu dibaca, Taha ma anzalna alaikal Quran alitasqa. Akhirnya Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam, berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Sahabat balik daripada Habsyah yang ramai, 83 orang tu balik, didapati bahawa Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar sudah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menyebabkan orang Mekah jadi semakin marah. Kerana apa? Kerana dua pembesar yang diharapkan untuk menentang Muhammad tiba-tiba menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Mekah ketika itu cubalah menambahkan penyesaan kepada para sahabat. Maka para sahabat duduk dalam keadaan menderita, dalam keadaan susah. Di antara yang dilakukan adalah mereka membaikot Muhammad dan para sahabat. Mereka telah berbincang, orang-orang musyrik Mekah berbincang. Maka mereka telah membuat satu perjanjian, satu ketetapan. Apa yang mereka tetapkan? Di antaranya, jangan kamu tegur Muhammad dan sahabat dia. Sama ada kamu pergi tegur dia atau dia tegur kamu, jangan. Yang kedua, jangan kahwinkan anak kamu. Sama ada kamu kahwinkan anak dengan mereka ataupun mereka nak kahwinkan dengan anak-anak kamu, maka jangan. Dan yang ketiga, jangan berjual beli dengan mereka. Sama ada kamu ini jual barang pada mereka ataupun mereka nak jual pada kamu, jangan. Maka mereka tetapkan ini satu pemulauan para orang-orang musyrik Mekah dengan para sahabat. Maka mereka pulau sehinggakan para sahabat tidak ada makanan. Makanan ada pada orang Mekah, tetapi orang Mekah tidak mau menjualnya. Dan dikatakan kalau sahabat datang ingin membeli, maka ditutupnya kedai. Kalaulah para sahabat pegang barang untuk membeli saja, maka dirampas balik, letak balik, kami tak jual dengan kamu. Maka makanan yang ada sama-sama sahabat, mereka menghabisi makanan yang ada. Maka di situ telah berlaku penderitaan, bukan bentuk penyesaan fizikal yang dipukul seperti Bilal Ibn Rabah, tetapi dari segi bentuk penahanan barang-barang makanan. Dan tidak berjual dengan orang-orang Mekah, sahabat Nabi ini. Maka mereka, bila mereka putuskan, macam mana kita nak kuat kuasakan biar orang lain tahu supaya orang Mekah jangan buat perkara ini, jangan jual, jangan beli dengan mereka, jangan tu. Maka katanya kita kena adakan satu, kita kena buat satu, dia panggil sahifah, ataupun kita kena tulis dekat satu perjanjian dan ditampalkan di dinding Kaabah dan mana-mana, yang supaya orang dapat tahu bahawa perjanjian ini telah terlaksana. Maka dikatakan sahifah itu, dikatakan seumpama kulit binatang, kemudian pada kulit binatang itu ditulis, ini perjanjian orang-orang Mekah, orang-orang musyrik Mekah menulis, jangan kamu buat kepada Muhammad dan sahabat yang terdiri daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Di antaranya adalah jangan kamu bertegur siapa, jangan bertegur, jangan berkahwinkan anak mereka, jangan berjual beli. Ditulis lalu ditampalkan. Maknanya kalau zaman kita diletakkan umpama kain rentang.
Dia pun letak di situ. Maka bila orang datang saja orang baca, orang baca, maka terlaksanalah perjanjian itu kepada orang Mekah. Di samping mereka mewawakan, hai penduduk-penduduk Mekah, hari ini telah berlaku pemulauan terhadap Muhammad dan sahabatnya. Di samping pemberitahuan melalui lidah ke lidah, pengumuman ke umat, dan juga tersatak kain-kain rentang, sehingga orang Mekah telah menjalankan pemboikotan, pemulauan, penahanan makanan dan sebagainya kepada Muhammad dan para sahabat. Bayangkanlah, sahabat nak cari makanan pun payah, kedai ada tapi tak jual, makanan mereka ada tapi tidak jual, barang-barang duit ada tapi tak boleh nak beli, beli pun tak laku. Sedangkan lapar, sahabat lapar. Maka sahabat Nabi yang duduk dalam keadaan susah ini, dua pergi dekat lereng bukit, duduk ramai-ramai betul. Siapa yang ada makanan, pakat bagi orang ni sikit, orang ni bagi orang ni sikit, orang ni bagi sikit. Sehingga kan dikatakan bahawa ada di tempat-tempat sahabat yang duduk itu kedengaran anak-anak kecil menangis kelaparan. Nabi melihat keadaan ini, Nabi merasa sedih. Nabi tidak meninggalkan dakwah. Walaupun begitu, Nabi tetap turun pergi berdakwah. Mana yang boleh berdakwah, berdakwah. Kenapa mereka buat macam ni? Kerana mereka nak Muhammad Rasulullah. Mereka inginkan Muhammad berhenti dakwah. Kalau Muhammad berhenti berdakwah, maka akan berlaku macam biasa, makanan semua boleh. Jadi dia biar dia rasa, dia nak jadikan Muhammad ni rasa bersalah. Kerana aku ni habis orang lapar belaka. Nabi tidak. Kerana Nabi mengetahui bahawa bersama baginda Rasulullah, Allah akan menolong para sahabat. Maka menghadapi kesusahan, kelaparan, menangi, dicatunya makanan. Catunya makanan, kata ulama, kelaparan ini pembakotan pulau kepada Nabi dan sahabat makan masa lebih kurang 3 tahun. Bukan 3 bulan. Dalam makan masa 3 tahun, sahabat terpaksa kalau dapat daripada luar, ambil daripada luar. Kalau boleh. Dan macam mana boleh bertahan? Allah Ta'ala Maha Kaya. Di antaranya ada beberapa orang musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah yang menyembah patung berhala, yang tidak beriman, tetapi di dalam hati rasa kasihan. Bila rasa kasihan, dia tak sanggup, maka dia ambil makanan, diam-diam malam-malam hantar kepada Muhammad. Ambil makanan malam-malam diam hantar kepada Muhammad, sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cari mana keluarga yang tak makan satu hari, mana keluarga yang tak makan dua hari, bagi makanan. Allah Ta'ala hantar, Allah Ta'ala tolong Nabi dan para sahabat, makanan ada. Sehingga kan orang musyrikin Mekah rasa hairan, daripada mana sahabat Muhammad boleh hidup, sedangkan berlaku pemulauan. Ke ada orang yang menjual? Tidak ada, orang tidak jual. Kalau dijual itu, nascaya akan mendapat penghinaan bersama sesama mereka, kerana menjual makanan barangan kepada Muhammad dan sahabatnya. Tapi tidak kelihatan berjual beli kepada sahabat Rasulullah, tetapi sahabat dapat hidup. Kerana apa? Kerana ada orang yang kasihan belas. Walaupun dia tidak beriman, dia kasihan belas, malam-malam dihantar makanan. Nabi kenal seorang-seorang. Nabi maknanya ingat orang ni yang buat baik, orang ni buat baik dia. Walaupun mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi mendoakan agar mereka itu beriman kepada Allah Taala di atas sikap yang begitu baik dia kepada orang-orang yang beriman. Maka sehinggalah para sahabat tetap bersabar, mana-mana yang ada makanan mereka dapat makan, tapi dalam keadaan susah, dan mengharapkan agar pemulauan ini dibatalkan. Kalau boleh cukuplah, derita memang derita. Lalu dikatakan, 5 orang daripada pembesar Quraisy telah berusaha menuntut pembatalan perjanjian yang zalim ini. Ini adalah pembesar musyrikin Mekah, orang Quraisy yang terdiri daripada orang-orang besar. Mereka 5 orang inilah yang berusaha supaya membatalkan perjanjian tadi. Kenapa? Kerana mereka tidak sanggup melihat Muhammad dan sahabatnya duduk dalam keadaan kelaparan. Sering terdengar anak-anak kecil menangis, sering terdengar budak-budak kecil menangis kelaparan. Maka dalam keadaan macam tu ada 5 orang. Mereka tu siapa? Hisham ibnu Amru di antaranya.
Dia adalah orang yang paling lantang memperjuangkan pembatalan tersebut. Dialah orang yang paling lantang sekali memberitahu pada orang ramai. Memberitahu kepada orang ramai supaya batalkanlah ini undang-undang yang zalim, buat kejahatan kepada orang yang dikatakan tidak bersalah. Maka mereka ini pada peringkat awal, pada peringkat awal ini, Hisham ibnu Amru ni dia berjumpa dengan Zuhai. Dia tanya pada Zuhai, apa pandangan kamu mengenai orang-orang yang melakukan kepada Bani Abdul Muttalib dengan Bani Hashim, yakni daripada kerabat Rasulullah dan juga para sahabat, apa pandangan kamu? Kata Zuhai ini, dia kata, aku tidak setuju. Aku tidak setuju, ini satu undang-undang yang zalim, ini satu penindasan. Aku tidak sampai hati, katanya. Maka sebenarnya masa Hisham bertanya itu, Hisham bertanya kepada Zuhai, Hisham tidak sangka yang Zuhai itu memang sependapat dengan dia. Hanya dia selama ini itu semangat-semangat saja. Semangat-semangat itu. Lalulah bila ditanya, katanya, aku tidak setuju perbuatan macam ini. Tapi nak buat macam mana? Siapa yang nak membatalkan dia? Kalau aku seorang bukan, tidak akan berjaya. Kata Hisham, ada orang lain yang bersama dengan kamu ni. Kamu bukan seorang. Siapa dia? Akulah. Katanya Hisham, aku. Dah kalau kita dua orang, tak cukup juga. Tak apa begini. Sekarang ni kita dua orang dah bersetuju. Kalau boleh kita nak batalkan. Apa kata kita cari orang yang ketiga? Kita cari orang. Maka mereka tengok siapa yang orang yang kelihatan ada tanda-tanda yang dia tidak suka dengan pemboikotan ini. Lalu dalam keadaan macam itu, Zuhai ibnu Abu Umayyah Al-Makhzumi ialah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia anak beranak juga. Masih pernah dan diceritakan dalam kitab, bila orang tahan dia, aku nak bagi pada anak beranak aku makanan. Dia menggunakan perkataan anak beranak, aku nak bagi pada kaum kerabat aku, ini anak beranak aku, tidak ada salah. Maka dia di antara yang lima orang ini, di antara orang yang menghantar makanan secara diam-diam, dan lima ini pembesar, orang yang ada harta, orang yang ada kedudukan, orang yang ada pangkat. Maka dia juga orang yang menolong Nabi dan para sahabat. Kalau orang tak ada harta, susah juga dia nak tolong. Dia boleh beri sikit-sikit saja. Jadi orang besar inilah yang dapat tolongnya. Maka di antaranya ialah Suhai ibn Abu Umayyah Al-Makhzumi. Dia adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu anak Atikah dan Al-Mut'am ibn Adi Al-Nawfali. Dia jumpa dengan Al-Mut'am. Mut'am ini, lepas dia dua orang jumpa Mut'am ni, dia pun tanya kepada Mut'am. Mut'am kata, aku ini memang aku tidak setuju proses ini, tetapi tidak ada kemampuan untuk nak membatalkan ini, kecuali kalau ada orang yang bersama. Kata dua orang ni, lah aku ni carimu lah, cari orang ketiga untuk bersama. Kalau macam tu, aku orang yang ketiga akan bersama dengan kamu. Maknanya dah jumpa tiga orang. Maka pergi cari lagi. Orang ketiga orang ni kata, apa kata kita cari orang yang keempat yang bersama dengan kita. Jadi bila dia cari tu, memang betul tepat siasat dia belaka. Maknanya orang-orang yang nak tolong Muhammad belaka, orang yang nak tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun pergi cari Abu Bakhtari. Jumpalah Abu Al-Bakhtari. Abu Bakhtari pun kata begitu juga, kami setuju bersama dengan kamu. Maka saya orang yang keempat. Pergi pula yang kelima, Az-Zam'ah ibnu Al-Aswad Al-Asadi. Maka dia adalah orang yang kelima. Lima-lima orang ini adalah pembesar. Pembesar maknanya yang ada kuasa. Maknanya dah ada lima orang, maka kuatlah suara dia sikit. Dalam keadaan macam itu, mereka pun sepakat mengatakan bahawa kita akan cuba sedaya upaya agar membatalkan pemboikotan ini. Maka di antara orang yang ditekan juga ialah mengenai Abi Talib, supaya Abi Talib minta agar perkara ini dibatalkan. Maka Abu Jahal sekali-kali tidak mahu. Abu Talib seorang yang digambarkan orang yang lembut, orang yang ada sifat kasih sayang. Apatah lagi yang di pulau itu adalah anak saudaranya yang dia kasihi.
Maka dia kata kita tidak pukul Muhammad, hanya hak kita, kita tambah bagi. Apa salahnya? Dia kata macam tu. Jadi Abi Talib minta batalkanlah, jual belilah sesuatu orang kesian. Abi Talib mengayu pada Abu Jahal. Abu Jahal tidak mahu terima. Dan Abu Jahal bersungguh-sungguh. Maka Abi Talib tanya, sampai bila kamu nak buat macam ni kepada Muhammad dan pengikut dia? Sampai bila? Dia kata, kalaulah kain getang tu hilang, kain getang itu hilang dimakan anak-anak, maknanya tidak ada perjanjian itu terpadam. Kalau perjanjian itu terpadam, baru aku berhenti, kata dia. Dia kata, kalau perjanjian itu terpadam, baru berhenti. Selagi mana perjanjian itu ada, kain itu direntangkan, sahifah itu ada di situ, selagi itulah orang dapat baca, selagi itulah pelaksanaan itu akan dilaksanakan. Abi Talib tak boleh kata apa-apa. Lima orang ini pergi berjumpa dengan Abu Jahal dan minta kepada Abu Jahal membatalkan perjanjian tersebut. Lalulah dikatakan pada waktu malam mereka mencapai kata sepakat. Kelima-lima orang berkumpul pada waktu malam sebagai nak bermusyarat untuk membatalkannya. Dia cari seorang-seorang dan cukup lima orang. Akhir kali dia tetap, okey, malam ni kita musyarat, macam mana nak buat. Maka mereka sepakat untuk membatalkan perjanjian tersebut. Dan pada keesokan harinya, Zuhair memakai pakaian emas dan bertawaf di Kaabah. Ini nak menggambarkan bahawa Zuhair ini orang yang ada harta, ada kedudukan, ada kekayaan, ada pangkat besar. Maka di antara sifat orang-orang musyrik Mekah, kalau orang ada pangkat, ada orang kedudukan, ada kekayaan, biasa dia akan memakai pakaian yang bertatak emas. Maknanya, apatah lagi bila dia nak berjumpa ataupun nak menyatakan sesuatu perkara. Lalulah dia pergi bertawaf di Kaabah. Kemudian dia berpaling kepada orang ramai. Dia saja, dia pandai-pandai buat musyarat malam. Dalam musyarat tu dia bertanya, siapa yang nak beritahu? Siapa yang nak beritahu orang ramai? Biar kita terus beritahu, jangan layan Abu Jahal. Terus beritahu, batalkan, dan kita akan minta supaya orang-orang Mekah terus laksanakan perniagaan dia macam biasa dan berjual beli kepada Muhammad dan para sahabat. Maka setelah musyarat antara lima orang tu dikata putus, baik kalau macam itu biarlah Zuhair yang bercakap. Kata dia, Zuhair yang minta, biar aku bercakap esok. Aku nak beritahu pada orang ramai supaya batal terus perjanjian zalim ini. Kesian Muhammad dan sahabatnya. Lalulah dikatakan dia pun pergi masuk ke Mekah, kemudian dia tawaf. Tawaf juga apa-apa ni? Maknanya dia masuk tawaf. Tawaf ini orang-orang dahulu sebagai penghormatan kepada Mekah, kepada Kaabah. Lalu tawaf, kemudian dia pun pergi jumpa orang ramai. Dia kata, wahai penduduk Mekah sekalian, adakah kita dapat makan? Kita makan, kita dapat pakai pakaian, kita dapat makan, kita dapat pakai pakaian. Sedangkan Bani Hashim dan juga Bani Muttalib, mereka itu duduk dalam keadaan lapar, duduk dalam keadaan susah, tidak ada pakaian yang baru, tidak ada makanan-makanan. Bagaimana pandangan kamu? Adakah kita ni boleh pakai? Kamu sanggup ke tengok orang Bani Hashim dan Bani Muttalib yang mereka itu dalam kelaparan? Mereka tidak boleh berjual beli. Demi Allah, aku tidak akan duduk diam sehingga surat perjanjian yang zalim ini aku koyak, kata dia. Sebab Abu Jahal kata dah, selagi mana tulisan itu ada, selagi itu dilaksanakan. Jadi dia musyarat, kalau begitu Abu Jahal, senang aja kita siap. Habis kita, kita naik, kita siap. Jadi tak ada tulisan, kena batal lah. Dan dikatakan masa ketika itu Abu Jahal ada, masa dia umum tu Abu Jahal ada. Dan Abu Lahab juga, bapa saudara Nabi yang menentang Nabi pun ada ketika itu. Lalu dalam keadaan macam itu, terkejut Abu Jahal. Tidak semena-mena tiba-tiba Zuhair yang dikatakan salah seorang daripada pemimpin besar musyrik Mekah yang sama-sama tidak beriman kepada Allah, menyembah patung berhala, tiba-tiba dia buat pengumuman. Dia mengatakan bahawa, adakah kamu sanggup melihat orang-orang Bani Hashim dan Bani Muttalib yang dalam keadaan lapar, yang tidak ada pakaian dan seumpamanya? Kita pakai pakaian yang elok-elok, pakaian yang molek-molek, dia pakaian yang buruk, lusuh, dalam keadaan kelaparan. Kamu sanggup ke buat macam tu? Katanya tu. Lalu dikatakan bahawa, hari ini juga saya akan mengkoyak-koyakkan ataupun mensiak-siakkan perjanjian yang zalim ini, katanya Zuhair tadi. Terkejut Abu Jahal. Abu Jahal kata, mu bohong.
Bukan tengah tu kata nawuk. Maknanya dok suka sekarang. Lalu Zam'ah pun berkata, bila dalam keadaan macam itu, Abu Jahal marah. Kamu berbohong, tidakkah kamu juga sama-sama yang mencapai kesepakatan ini? Kamu juga yang sama-sama berjanji untuk menentangkan apa ni, pembokotan ini, pemulauan ini. Tiba-tiba kamu sendiri yang nak membatalkan. Kamu ini seorang pembohong. Tiba-tiba naik kawan dia pula yang bernama Zam'ah. Dia kata kepada Abu Jahal, demi Allah, kalau mu kata dia bohong, mu lagi bohong. Mana kamu lebih lagi berbohong, katanya. Kami tidak setuju dengan perjanjian pada hari itu ditulis. Sebenarnya kami tak kata apa-apa. Kamu buat tulis kami diam saja. Kami sebenarnya tidak setuju masa awal-awal perjanjian tadi je. Bila pula kami setuju yang kamu kata? Kamu tu yang membohong. Pembohong, katanya. Abu Jahal pun makin nak marah. Tengah nak marah baru nak jawab, Abu Bakhtari pula khabar, bangun pula orang yang ketiga. Dia pakat dah lima orang. Orang yang ketiga pula kata pula, dia mengatakan bahawa kata-kata tadi dia katakan bahawa Zuhair itu benar. Apa yang dikatakan oleh Zuhair benar. Apa yang dikatakan Zam'ah itu benar. Yang bohong itu adalah kamu. Maka ketika itu Zuhair mendapat sokongan. Orang yang kedua, orang yang ketiga. Abu Bakhtari pula berkata, Al-Mutam Ibnu Adi pula tambah lagi, kamu berdua berkata benar, berbohonglah mereka yang berkata selain daripada itu. Hak kata gini tak betul, yang betul hak ni. Dia pun beritahu. Akhirnya Abu Jahal terkejut. Tidak sangka rupanya puan-puan ni dah lima orang ini dah menyokong, empat orang ni menyokong Zuhair supaya dibatalkan tadi. Kemudian Hisham Ibnu Amru membenarkan apa yang dikatakan oleh mereka. Lalu Mutam Ibnu Adi pergi mendapatkan surat perjanjian tersebut untuk dikoyakkan. Lalulah mereka ini dalam keadaan macam itu, katanya Abu Jahal tak boleh nak kata apa-apa. Bila sudah ramai, seorang sokong, seorang sokong, seorang sokong, akhir sekali yang menentang dia tak berani berkata apa-apa. Sebab apa? Sebab yang bersungguh-sungguh nak membatalkan itu terdiri daripada pembesar-pembesar juga, orang-orang besar juga. Lalu dia kata, hari ini juga kita akan koyakkan perjanjian tersebut. Dan bermakna hari ini juga akan berlaku pembatalan mengenai pemulauan terhadap Muhammad dan juga sahabatnya. Lalu dikatakan bahawa sebenarnya sebelum itu surat tersebut telah dimakan anak-anak. Lepas daripada Abi Talib, dia pergi jumpa Rasulullah, dia jumpa Abu Jahal, minta Abu Jahal tolong, janganlah kamu boikot Muhammad dan sahabatnya sehingga kan anak-anak kecil mereka kelaparan, susah. Tidak sanggupkah kamu ini melihat mereka, kamu dapat makan, sedangkan kamu juga daripada keturunan Abdul Muttalib. Abu Jahal kata tidak, memang satu keturunan, tetapi mereka adalah orang yang menghina patung-patung berhala. Abu Jahal mempertahankan juga. Akhirnya Abu Jahal kata selagi mana kain rentang itu ada, selagi mana perjanjian itu ada, selagi itulah perjanjian itu akan dilaksanakan. Sehingga kan perjanjian itu sudah tidak ada, sama ada ia ini dikoyak-koyakkan ataupun dia jatuh ataupun dimakan oleh apa-apa binatang, barulah diberhentikan. Abi Talib lepas berita gitu jumpa Abu Jahal, pujuk Abu Jahal tak berjaya, maka Abi Talib balik beritahu Muhammad, nampak gayanya orang-orang Mekah bersungguh-sungguh nak pulau kamu dan juga sahabat kamu. Aku juga rasa kasihan kepada kamu semua, tetapi aku sudah bagi tahu kepada Abu Jahal supaya Abu Jahal itu membatalkan perjanjian tadi. Namun dia tidak mahu membatalkannya. Habis apa yang dia kata? Ia mengatakan perjanjian itu akan terbatal bila mana perjanjian itu sudah tidak ada, sama ada dengan sebab dia terkoyak ataupun dimakan oleh apa-apa. Kalau begitu berlaku, barulah perjanjian itu dibatal. Selagi mana perjanjian itu ada, selagi itulah pemulauan itu akan terus berlaku. Rasulullah bertanya kepada Abu Jahal, betul kepada Abi Talib, betul ke apa yang Abu Jahal kata? Dia kata memang betul. Kalau macam itu, cuba bapa saudaraku ini, iaitu cubalah. Rasulullah minta kepada Abu Talib, cuba kamu pergi tengok dekat kain retang sana tu. Kain retang sana, cuba pergi tengok.
Sesungguhnya dekat kain retang, kita panggil kain retang lah, tapi bukan kain retang. Ha, maknanya sahifah di sana, cuba kamu pergi, wahai bapa saudaraku, pergilah ke sana, lihatlah apa yang berlaku kepada kain retang di sana, di sahifah di sana. Andai kata kalaulah benarlah Abu Jahal mengatakan demikian, maka itu memang benar-benar berlaku. Kerana sesungguhnya sahifah itu sudah dimakan oleh serangga, sehinggakan bahawa perjanjian-perjanjian itu sudah tidak ada, terpadam kerana dimakan oleh serangga. Kalau begitu berlaku, bermakna dengan sendirinya pemulauan itu terbatal. Maka Abi Talib bertanya, benarkah wahai anak saudaraku? Sebab dia tahu Muhammad tidak pernah cakap bohong, tidak pernah cakap bohong. Betul ke macam tu? Kalau tidak percaya, pergilah tengok. Kalau betul yang dikatakan, memang bermakna perjanjian itu kena dibatalkan. Kerana apa? Kerana perjanjian sahifah itu, dia punya kain tadi telah dimakan oleh serangga, serangga dimakan oleh anak-anak. Maka Abi Talib pergi tengok betul ke tidak betul. Dalam waktu yang sama, lima orang tadi kata, dah aku nak pergi siap, katanya. Aku nak pergi koyok-koyokkan, dia kata, perjanjian tadi. Maka dalam waktu yang sama dia pergi. Maka surat tersebut telah dimakan oleh anak-anak. Kain retang tadi, daripada kulit tadi yang tertulis perjanjian tadi, telah dimakan anak-anak. Dan seluruh isi kandungan perjanjian tadi telah dimakan. Anak-anak itu tahu. Dimakan. Perjanjian tadi dimakan-makan. Jadi tak boleh nak baca. Habis koyok. Habis koyok. Kemudian yang dia tinggal, dengan nama Allah dia tinggal. Lalu dikatakan bahawa kecuali tulisan yang menyebut nama Allah, itu masih ditinggalkan. Adapun jangan kamu tegur, jangan kahwinkan anak kamu, jangan anak kamu kahwin dengan mereka, jangan jual beli, jangan beli dengan dia, semua sudah habis dimakan oleh anak-anak. Maka bila Abi Talib pergi, Abi Talib tengok benar yang sebagaimana dikatakan oleh anak saudaranya. Maka gembiralah Abi Talib dalam keadaan macam itu. Yang lima orang ni datang ni, nak cabut dah habis ni, nak cabut dah, nak koyok-koyokkan supaya menunjukkan pemboikotan tu terbatal. Dia mau pergi, bila dia pergi dia tengok habis sudah dimakan, belum sempat dia menjatuhkan dia, mengkoyok-koyokkan dia tu, sudah ternyata sudah dimakan oleh anak-anak. Dan Abu Jahal tak boleh kata apa-apa, sebab Abu Jahal kata, kalau selagi mana kain retang itu, sahifah itu, perjanjian itu tercatat di kain tersebut, selagi itu ada, selagi itulah pemulauan terhadap Muhammad dan sahabat berterusan. Tiba-tiba bila mereka pergi, ternyata sudah tidak ada. Perkara tersebut telah diberitahu oleh Rasulullah kepada Abu Talib. Nabi sudah beritahu dah kepada Abu Talib. Bila Abu Talib beritahu tadi, sebelum peristiwa yang disebutkan, dengan itu mereka yang di pulau pulang ke rumah masing-masing selepas menghadapi pelbagai kesusahan. Jadi bila dapat tahu saja keadaan macam tu, mereka gembira. Abu Talib sudah memang sudah diberitahu oleh Rasulullah. Rasulullah dah beritahu Abu Talib. Kalau gitulah Abu Jahal kata, cuba tengoklah kain tu. Kain tu memang sudah makan oleh serangga. Kalau tidak makan serangga, lima orang tadi akan datang. Ternyata kain tadi, sahifah tadi sudah dimakan oleh serangga. Segala perjanjian itu sudah terbatal. Maka bila dapat tahu, Abi Talib beritahu pada Rasulullah, benarlah sebagaimana yang kamu kata. Rasulullah beritahu kepada sahabat, tak apalah, boleh balik rumah masing-masing. Yang selama ni mereka berkemah duduk kat lereng bukit ni, suruh balik. Dan sekarang ini, besok kamu boleh berjual beli dengan mereka. Allah gembira sahabat. 3 tahun menderita. Bukannya 1 tahun, 3 tahun lapar. Sanggup boleh mendengar anak-anak kecil menangis setiap hari. 5 orang inilah yang tak sampai hati. Walaupun mereka tidak beriman, tapi mereka tidak sampai hati. Setiap kali mereka pergi dekat Muhammad dan sahabat, mereka pasti akan mendengar ada anak kecil menangis. Sehinggakan ada satu kemah yang 2 hari tak makan, 3 hari tidak makan, mengadu, ya Rasulullah, macam mana keadaan kami? Rasulullah kata, sabar, Allah Ta'ala akan tolong kita. Inna Allah ma'as sabirin. As-sabirin maknanya Allah Ta'ala akan bersama dengan orang yang sabar. Maka sahabat menangis kelaparan. Kadang bukan menangis tadi lagi, menangis tengok anak. Siapa sanggup tengok anak lapar? Kita anak kita lapar, kita boleh pergi kedai. Ini tak apa, 7-11 ada 24 hours. Maknanya tidak ada masalah. Tetapi yang berlaku kepada Nabi dan sahabat, mereka benar-benar lapar. Ada makanan tidak dijual. Nabi sedih.
Nabi sedih, dan itu mereka buat sebagai tekanan kepada baginda Rasulullah, supaya Rasulullah merasakan kerana dia habis sahabat susah. Tapi sahabat tidak pernah menyalahkan Rasulullah. Dia tidak kata, ya Rasulullah, kerana mulah kami susah. Tidak ada. Mereka tetap bersabar, bahkan mereka tetap bersama Rasulullah, dan kalaulah mereka lapar, Rasulullah lebih lagi lapar. Sedih dalam keadaan itu, maka para sahabat akhirnya bergembira kerana kesusahan yang mereka alami itu akhirnya berjaya dihapuskan oleh Allah Ta'ala sendiri melalui tenteranya anak-anak sahaja. Maka lima orang ini dipuji oleh sahabat Nabi. Hasan bin Sabit, dia membaca qasidah memuji sahabat lima orang ini di atas kebaikan mereka menolong, dan Rasulullah mendoakan mereka. Ada di kalangan mereka yang masuk Islam berkat doa kerana Nabi sayang kepada mereka ini, sehingga kan dikatakan bahawa ketika mana saja Nabi nak berperang, Nabi sebut nama lima orang ini. Ingat, kalau boleh kamu jangan bunuh lima orang ni. Sahabat terkejut, ya Rasulullah, kenapa pula tak boleh serta bunuh? Nabi sebut nama seorang ini. Jangan bunuh Zuhaib, jangan bunuh Al-Bukhtari, jangan bunuh Hisham. Maknanya Hisham bin Amru, dia sebut satu persatu. Jangan bunuh Az-Zam'ah. Maka bila Nabi sebut seorang-seorang, sahabat tertanya-tanya, ya Rasulullah, kenapa lima orang ini tidak boleh dibunuh? Rasulullah mengatakan, aku terkenang ketika mana kita susah, inilah lima orang yang menolong Rasulullah, yang menolong mereka. Lalu dalam keadaan itu, Hasan bin Sabit mensyairkan, memuji mereka kerana menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan bahawa selepas daripada itu, kehidupan para sahabat berjalan seperti biasa. Maka gembiralah mereka yang selama ini tidak boleh berjual beli, duduk dalam keadaan kelaparan, akhirnya dalam keadaan seperti biasa setelah 3 tahun duduk dalam kesusahan. Alhamdulillah, 3 tahun ini bersama dengan Nabi, tidak ada yang murtad. Dan tidak ada yang tidak puhati dengan baginda Rasulullah. Bahkan Allah Ta'ala menguji para sahabat sehingga para sahabat ini menjadi orang yang dikasihi oleh Allah dan juga Rasul. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada pemulawan tadi, sekumpulan utusan penganut agama Nasrani dan juga Najran datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rombongan datang jumpa Nabi. Ini kerana berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada mereka oleh orang Muhajirin Habsyah. Yakni ketika mana para sahabat ini pergi berhijrah ke Habsyah, Habsyah di Ethiopia sana berjumpa dengan Raja Najasyi, maka mereka berjumpa dengan beberapa orang Nasrani dan juga Najran. Akhir sekali mereka cerita tentang Muhammad. Muhammad ini orang yang baik, dia membawa ajaran yang baik, begini-begini, sehinggakan orang yang mendengar cerita tentang Muhammad itu tertarik. Kalau beginilah orang yang baik diceritakan akhlaknya, rasa nak berjumpa. Bagaimana kalau kita dapat tahu orang ini sangat baik, rasa nak berjumpa dengan dia. Kerana di dalam hati manusia ini, sesuatu yang baik ini memang dia suka naluri. Lalulah rasa nak jumpa dengan Muhammad. Lalu melalui sahabat-sahabat yang berhijrah, cerita-cerita, dah molek dia datang lepas Nabi kena pulau. Datanglah mereka tadi berjumpa. Mereka segera datang menemui baginda Rasulullah SAW untuk melihat sendiri bagaimana sifat yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan juga di kalangan mereka, orang Nasrani, orang Najran ini, mereka ada kitab-kitab yang terdahulu. Bila dia baca-baca kitab, dia kata Nabi akhir zaman begini, ataupun Nabi yang terakhir begini, sifatnya begini-begini. Dia kenal, betul-betul kenal. Macam mana dia kenal? Dia kenal ikut dalam kitab. Dan dalam kitab dia beritahu akan datang nanti Nabi yang terakhir. Akan datang Nabi yang terakhir. Macam mana nak kenal dia? Sifat dia begini, begini, begini. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Sesungguhnya mereka yang diberi kitab, yakni mereka yang faham tentang kitab-kitab, kitab-kitab yang terdahulu, maknanya kitab yang diturunkan daripada langit yang terdahulu, sama ada kitab Injil atau kitab Taurat, mereka kenal Nabi yang terakhir sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri.
Bahkan kata ulama, dia tahu sifat Muhammad, sifat Nabi itu lebih daripada sifat anak dia. Dia boleh kenal, tapi dia tak jumpa orang. Dia tak jumpa orang ni. Kalau Nabi yang terakhir datang, sifat dia macam ni, macam ni, macam ni. Dia boleh tahu cara makan, cara minum, cara bercakap, cara bergaul dengan orang, cara berjalan. Dia sudah tahu semuanya. Tapi dia tak jumpa lagi orang tu macam mana. Tapi bila dia sudah tahu, kemudian datang orang yang daripada Mekah ke Habsyah, sahabat-sahabat Muhammad datang, dia cerita, nak tahu tak Muhammad, Muhammad ni sifat dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Eh, macam ke hak dalam kitab ni? Maknanya dapat tahu dah. Kalau macam itu, dia pun rasa nak jumpa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran kepada mereka. Bila Rasulullah membaca Al-Quran kepada mereka, lalulah mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka dah beriman, Allah dia kata memang betul lah. Ini memang Nabi yang terakhir, kita faham. Dia pun balik. Abu Jahal dapat tahu. Lah, jumpa Muhammad terus beriman. Lalu Abu Jahal pergi jumpa puak-puak ni, marah. Apa Abu Jahal kata? Nak tahu kena tunggu minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.